Bu Maria. Iya, Bu. Ibu akan saya culik. Enggak apa-apa diculik sama bersedia? Ibu komandan, apa bersedia sekali. Bagus banget bunganya. Bagus ya? Coba deh ini aku pakein. Oke. Okay. Cantik deh. Ah, tapi aku ingat bunga kayak gini jadi ingat sama Ibu Hetty Andika Perkasa berkunjung ke Pura Mustika Dharma Cijantung. Kenapa gitu? Jadi beliau mendapat bunga yang persis seperti ini. Wah. Ceritain dong, ceritain. Oke, okay, jadi gini. Kita kalau sembahyang di sini, Bu. Jadi di situ tuh kita kegiatan sosial berkaitan dengan musyawarah mufakat untuk persiapan kita melaksanakan persembahyangan. Nah, inilah altar utamanya disebut dengan Padmasana ini, Bu. Nah, jadi inilah yang bangunan yang merupakan bangunan inti pokok daripada pura yang kita sangat butuhkan. Ya lagi persembahyangan tadi, Bu. Ya, ada yang sembahyang, ada sudah juga selesai sembahyangnya. Saya boleh enggak? Oh iya, boleh. Silakan, Bu. Mungkin doanya atau Iya. Silakan. Ayo, Mbak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami semua sehat lahir batin, dunia akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon segera mana corona ini pergi dari bumi seperti ini, Indonesia. Ya Allah, amin. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Ibu, kita udah boleh berdoa di sini. Ibu beberes, udah habis di dagangannya. Sendirian aja? Kemana yang lain? Gak ada anak cucu apa? Di rumah jaga bapaknya. Oh, jaga bapaknya? Emang bapaknya kenapa dijagain? Strukan. Oh, maaf ya, udah lama struknya? Udah 12 tahun. 12 tahun? Terus yang jaga siapa? Anak yang laki. Anak kesini naik apa? Diantar sama anak. Sama anak? Langsung anaknya pulang anak lagi. Iya. Ayo saya anterin pulang. Ayo ikut. Ayo ikut sama saya, Bu Maria. Iya, Bu. Ibu akan saya culik. Gak apa-apa diculik sama bersedia? Ibu komandan. Oh, bersedia sekali. Sangat bersedia. Iya, satu penghormatan ini. Ketemu sama Ibu komandan. Oh, Teka.
BKB gede amat. Kamu makan sehari berapa kali? Ini udah kayak anak kelas 3 loh. Kamu ganteng mereka juga. Kasih dong, ini aja deh kalau gitu. Oke anak-anak, buat beli permen aja selembar-selembar buat beli buku gambar. Dah. Pak Dewa, saya Bu Andita Perkasa. Saya tadi berjumpa dengan Bu Dewa di pura. Terus saya tanya, kenapa sendirian? Katanya bapaknya di rumah udah 12 tahun. Sabar ya Pak Dewa. Kita semua mendoakan tetap Pak Dewa semangat. Tetap semangat ya Pak Dewa. Tapi Pak Dewa mukanya seger loh. Soalnya dirawat sama Bu Dewa, jadi mukanya selalu ceria. Seperti ibunya, selalu ceria. Astungkara, Bu Dewa sudah merawat Pak Dewa dan rajin ke pura berdoa untuk keselamatan lahir batin dunia akhiratnya Pak Dewa. Pak Dewa juga harus semangat terus ya. Harus semangat sih. Itu dibilang ibu apa semangat? Ya Pak, itu ngangguk-ngangguk loh Pak Dewa, semangat. Saya ini apa Bu bisa ketemu Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas nama keluarga Dewa Putri Sudiarto. Banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Kasat dan seluruh staffnya yang sudah datang repot untuk kunjungan ke rumah gagubuk kami ini. Pak, pulang dulu ya Pak. Dapat Dewa. Penasaran ada ibu cantik ya dia. Ibu cantik banget. Dia bingung lihat ibunya hangat.